sudah mulai potensinya mengalami beberapa materi terbaru. Terima kasih Tuhan, untuk Tuhan bagi kami saja di Tuhan. Tuhan, kami ingin mengambil pelajaran dalam pelajaran potensi kami dan terus berakhir. Kami ingin mengalami terpurna atau semangat dalam kerjaan. Amin. Bahan kita pada hari ini yaitu dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Beginilah isi firman Tuhan. Sebelum aku menutupku dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menentukan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapa pun kau kutus, haruslah kau pergi. Dan apapun yang diberitakan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah aku kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk memutuskan engkau di jalan firman Tuhan. Shalom. Menjual kemampuan bina. Iba sebuah jalan kamu saya, aku lihat aku melihat di mata udah dekat. Aku bersyukur atas kemurahan dan aku percaya bahwa aku dilahirkan untuk jadi berkat. Dan aku juga percaya pasti teman-teman, saudara, ibu orang tua pasti juga ikut bahagia. Bagi orang tua, pemantau, teman-teman, anak kecil, tanggung, bagi remaja, pasti kita pernah merasakan kebahagiaan itu. Orang tua kami, yang bermuria, lansia, tanggung bagi pemantau, teman-teman, anak kecil, tanggung, bagi remaja. Tema perubahan kita pada hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Salah satu kebenaran yang kita ceritakan dalam pustaka Sekadia, yaitu dikatakan bahwa akhir ditentukan dari awal. Maksud Tuhan, Tuhan mempunyai rencana untuk kita semua. Gue pikir ke Tuhan, biar untuk kita berhasil. Gue sampai ke Tuhan, kita sharing yang salah ayat 5. Sebelum aku menutup kau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau mengenal kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menentukan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sungguh luar biasa bahwa aku berpegang dalam kebenaran suami itu berdasarkan salah. Gue pikir itu dibantah, lebih makanan. Makanan kita lain perlu kau pikirkan. Kau pikirkan dulu untuk GP dulu itu. Ayat 6 mengatakan, maka aku menjawab, aku malah. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Berbata teman-teman, anak kecil, aku GP remaja. Kata-kata muda adalah alasan berbata untuk ingin berbuat baik, ingin kreatif, minim untuk melakukan kebaikan. Makanan kita tak perlu biar untuk menyatakan kebenaran. Kita perang
teladan bagi orang-orang percaya dalam ketaatan, kemurahan, dan juga kesetiaan. Salah si pemerintah teman-teman, kita itu sebatu dunia yang indah untuk menjadi